Kami dari SMP Negeri 3 Meranggen akan menyajikan tradisi lisan yang berjudul Sunan Kalijogo. Berikut kisahnya. Dikisahkan tentang sebuah keluarga yang hidup di pinggiran kota. Mereka menjalani hidup dengan sangat sederhana. Keharmonisannya menjadi contoh masyarakat sekitarnya. Namun, saat negeri ini tertimpa bencana merebaknya virus corona, keluarga tersebut mengalami sedikit masalah ekonomi. Pekerjaannya yang dijalani sebagai pekerja serabutan mulai sedikit berkurang. Sampai tak ada lagi yang membutuhkan tenaganya. Bagaimana kisahnya? Selamat menyaksikan. Bu, sini sebentar. Iya, Pak. Tunggu. Ini, Pak, minumnya. Kasih, Bu. Ada apa, Pak? Si Warni mana ya, Bu? Sebenarnya ini Warni, Pak. Ada apa? Ini Bapak dapat kabar dari wali kelasnya Warni kalau Warni nggak ikut pelajaran. Loh, kan libur sekolah, Pak. Kok suruh mengikuti pembelajaran sih? Walau libur sekolah, si Warni harus mengikuti pelajaran, yaitu PJJ. PJJ? Apa itu, Pak? PJJ itu pembelajaran jarak jauh, Bu. Walah, terus gimana Pak caranya? Yang dekat aja susah, apalagi yang jauh? Caranya pakai internet, Bu. Jadi, guru mengirimkan materi dan tugas pada siswanya. Nah, siswanya itu harus ngerjain tugasnya. Wah, begitu toh, Pak? Tuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana? Pinjam keluar, Bu. Pak, di mana? Total udah ada uang belum? Dan, Dok, Bapak pinjam uang budimu 500 ribu biar bisa beli HP bekas, biar kamu ikut pelajaran. Alhamdulillah, makasih ya, Pak. Loh, Bapak kok pinjam lagi? Iya, Bu. Meski keluarga kita kekurangan, kita harus mementingkan pendidikan anak kita. Ya sudah, Pak, kalau begitu. Dok, kamu belajar yang pintar ya, biar nanti jadi anak yang sukses. Ya, Bu, Wani bakal lebih giat belajar lagi biar bisa membaikkan Bapak dan itu. Ya udah kalau gitu Bapak tinggal ke belakang ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu, Dok? Bentar ya, Bu, lanjutin dulu. Walah, kamu Joko. Sini masuk. Walah, anak Joko. Sini, sini. Maaf ya tempatnya berantakan. Ya, Ibu tinggal ke belakang dulu ya. Ada tugas lagi ya, Dok? Ya nih, ada tugas lagi dari Pak Pos. Tugasnya tuh suruh menulis cerita tentang Wali Songo. Cuman sumbernya harus dari orang tua. Bapak ibuku nggak tahu. Wah, kayaknya bapakku tahu deh. Bentar ya, aku panggilin dulu. Pak. Iya, Duk. Ada apa, Duk? Bapak tahu ceritanya Wali Songo nggak? Oh, Bapak tahu ceritanya Wali Songo. Sana kamu ambil kursi. Iya, Pak. Teh, ada anak Joko, toh. Iya, Pak. Ini kebetulan ada tugas dari Pak Pur. Tugasnya tuh suruh menulis cerita tentang Wali Songo. Cuman sumbernya harus dari orang tua. Oh, tugas. Bapak tahu ceritanya Wali Songo, tapi yang Bapak tahu cuma Sunan Kalijogo. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Pak. Yaudah kalau gitu Bapak ceritain. Awalnya Sunan Kalijogo itu namanya Raden Sahid, putra Temenggung Gumulo Tikto. Raden Sahid itu orangnya suka mencuri dan merampok. Tetapi hasil curiannya itu dibagikan pada rakyat miskin. Ayahnya tahu akan perbuatan anaknya. Jadi diusirlah Raden Sahid dari daerah Tuban. Kok tega ya Pak bapaknya? Padahal kan nyolong rakyat miskin. Iya, karena ayahnya malu akan perbuatan anaknya. Jadi diusirlah Raden Sahid dari daerah Tuban. Setelah Raden Sahid diusir, Raden Sahid tetap melakukan perbuatan mencuri dan merampok. Suatu ketika, Raden Sahid merampok kakek tua dan ternyata kakek tua itu sudah bonang. Raden Sahid meminta seluruh harta yang dibawa Sunan Bonang dengan cara memaksanya.
Sunan Bonang tidak ingin memberikannya. Sampai Sunan Bonang berkata, jika kamu ingin harta, maka lihatlah buah aren itu. Atik Said melihat buah aren yang ditunjuk Sunan Bonang, dan seketika buah itu menjadi emas. Hah? Emas, Pak? Iya, emas. Raden Said tertunduk dan meminta ampun pada Sunan Bonang. Dan Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang. Sunan Bonang mau menerimanya, tapi ada syaratnya. Loh, ada syaratnya toh, Pak? Memang syaratnya apa, Pak? Ada syaratnya. Syaratnya Raden Said harus bertapa tebing kali sampai Sunan Bonang ke Bali. Setelah 3 tahun lamanya, Sunan Bonang ke Bali melihat Raden Said yang tubuhnya ditumbuhi semak belukar. Dan seketika itulah Raden Said menjadi murid Sunan Bonang dan berganti nama menjadi Sunan Kalijogo, yang artinya ia menjaga kali. Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam dengan media wayang dan lagu. Salah satu lagunya tuh Lir Ilir. Apa kalian tahu lagu itu? Tahu, Pak. Ya udah kalau gitu kita nyanyikan sama-sama. Wah, mau pada nyanyi ya? Ibu ikut dong. Oh, ibu mau ikut toh. Ayo, bapak-bapakin. 1, 2, 3. Ler iler, ler iler, tandu lewe sumiler, tak ijo royo royo, tak sanggup teman penan. Ca angon, penek no bimbing kuri, lunyu lunyu penek no tandu baso tetep tiro, tetep tiro, tetep tiro. Daeng pinggir Tentemono Sumatono Kanggo seto mengkosoi Mumpung gede rembulani Mumpung jembar kalangani Yo surah oh Surah iyo Sekian kisah yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.